أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Hadirin para tamu yang terhormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan keselamatan tercurah kepada anda semua. Sebelum saya sampaikan kepada anda mengenai peresmian masjid ini, Saya pertama-tama ingin berterima kasih kepada semua tamu yang mayoritas non-Muslim, karena telah menghadiri kegiatan ini. Merupakan doa kami agar Anda semua hadir di sini, Anda semua hadir di sini, walaupun sebenarnya di Eropa dan di Barat umat muslim dan agama islam dipandang dan dianggap sebagai ekstremis dan fanatik umat muslim juga dipercayai tidak menyokai non muslim dan tidak dianggap pantas untuk diajak berinteraksi dengan beberapa poin mengenai Islam ini, mengajak Anda hadir di sini bersama kami, khususnya pada kegiatan yang dibuat oleh umat Muslim. Dilaksanakan di sebuah masjid ini, dan peresmian masjid ini menunjukkan hati Anda yang terbuka, sehingga orang-orang pun berkumpul untuk berpartisipasi dalam kegiatan oleh komunitas dan agama yang berbeda. Walaupun begitu, Anda tetap datang ke sini dan layak mendapatkan pujian. Mungkin saja Anda menghadiri kegiatan ini dikarenakan rasa penasaran mengenai apa yang akan kami sampaikan, dan juga penasaran dengan Islam secara umum. Akan tetapi, apapun agamanya, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Anda untuk meluangkan waktu menghadiri. Peristiwa berharga ini juga merupakan tugas rohani saya untuk berterima kasih kepada mereka yang telah menerima undangan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mereka yang tidak berterima kasih kepada sesama umat manusia maka tidak dapat bersyukur terhadap Sang Khalik atau Pencipta. Islam menyampaikan bahwa mereka yang tidak menunjukkan kerendah hatian dan berterima kasih kepada sesama manusia, dan hanya memperlihatkan rasa terima kasih dan kerendah hatiannya kepada Tuhan, maka orang tersebut tidak ikhlas kepada Allah juga. Maka, dengan sedikit kalimat ini. Saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kami, sebagai anggota dari jemaat Ahmadiyah, berterima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Sekarang, saya ingin menyampaikan kepada Anda beberapa ajaran Islam yang berkaitan dengan masjid dan hak-hak bertetangga. Yang pertama, saya berterima kasih kepada para tetangga kami, pejabat daerah, dan wali kota yang telah mengizinkan kami mendirikan masjid ini. Masjid adalah tempat beribadah bagi kami. Saya juga ingin menunjukkan bahwa konstruksi bangunan masjid ini juga akan memperindah daerah Anda. Karena secara arsitektur merupakan bangunan yang menarik untuk dilihat, jika Anda mengemudi di jalan raya, para pengendara dapat melihat keindahan masjid ini. <coughs> Dalam hal lain, saya ingin menyebutkan bahwa ada yang menyampaikan keberatan mengenai bangunan masjid ini. Mereka merasa bahwa dengan adanya penambahan bangunan ini, kedamaian dan ketenangan di lingkungan ini akan terdampak. Akan ada kemacetan di jalan, orang-orang akan membuang sampah di sekitarnya dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Harapan dan keyakinan saya bahwa kecurigaan itu tidak akan terbukti benar Anda semua pasti menyadari bahwa beberapa minggu ke belakang ada banyak kegiatan di masjid ini Banyak orang berkumpul di sini banyak makanan yang disiapkan dan banyak orang yang makan di sini, tapi saya yakin bahwa ini tidak akan mengganggu masyarakat sekitar. Paling tidak, dalam penglihatan saya, saya tidak melihat sampah berserakan di area ini. Saya yakin satu-satunya yang akan bekerja ekstra yaitu. Mobil pengangkut sampah yang harus mengisi bahan bakar lebih banyak untuk mengangkut kantong sampah yang lebih banyak, dan saya memohon maaf kepada beliau-beliau. Muslim sejati telah diberikan nasihat oleh agamanya bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, tidak hanya. Kebersihan di luar saja, akan tetapi kebersihan yang menyeluruh, bahkan pada malam tahun baru, di mana orang-orang merayakan dengan berpesta sepanjang malam, kami membantu masyarakat setempat dan pejabat daerah. Untuk membersihkan sampah-sampahnya dan menyediakan sumber daya manusia untuk membantu membersihkan sampah setelah perayaan tersebut, ini kami lakukan karena kami telah diajarkan seperti itu oleh agama kami, merupakan kewajiban kami untuk menolong tetangga kami dan memastikan tidak ada ketidaknyamanan dalam bentuk apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa begitu bertubi-tubinya Allah Taala memerintahkan beliau untuk membantu tetangga sehingga beliau merasa bahwa Tetangga harus mendapatkan bagian dari harta warisan kita. Begitulah pentingnya tetangga. Saya mengagumi orang-orang Spanyol, menganggap penting sekali kebersihan, bukan hanya membersihkan rumah mereka yang saya yakin mereka pasti melakukannya, tetapi mereka juga keluar untuk membersihkan bagian luar rumah mereka. Ketika saya berkendara, saya melihat orang-orang menyapu bagian luar halaman rumah mereka. Bahkan para tetangga dari masjid ini pasti memiliki kesadaran terhadap tingkat kebersihan yang akan diatur dengan diperkenalkannya masjid ini, dan dengan meningkatnya jumlah orang yang terlihat di area tersebut. Bagaimanapun, saya ingin memastikan kepada Anda semua, tidak ada hal yang perlu. Dikhawatirkan, ketika kita berbicara mengenai tetangga, saya juga ingin menyampaikan kepada Anda apa maksud dari tetangga. Tidak hanya rumah yang bersebelahan saja yang disebut sebagai tetangga, akan tetapi seratus rumah di sekeliling tempat kita juga. Orang yang bepergian bersama Anda di dalam kereta api, mobil, atau bus adalah tetangga, dan inilah pengertian dari tetangga yang sebenarnya. Kita telah diajarkan bahwa kita seharusnya jangan pernah memberikan ketidaknyamanan kepada tetangga kita, dan kami tidak berada di sini untuk menciptakan gangguan, bahkan kami di sini untuk melayani Anda. Kami di sini untuk berbagi soal jemaat kami kepada Anda, bergabung bersama dengan Anda, dan aktivitas bersama dan hidup dengan damai dan berbahagia bersama Anda. Hari ini, jemaat Ahmadiyah sudah tersebar di lebih dari 200 negara, dan kemanapun kami pergi, kami menggunakan moto Love for All, Hatred for None. Kami menyampaikan kepada semua orang untuk menunjukkan cinta dan kebaikan kepada orang-orang. Tidak ada orang yang harus terluka karena perbuatan kita, dan salah satu sabda Rasulullah SAW yaitu seorang Muslim sejati, yaitu siapa yang orang lain selamat dari tangan dan lidahnya. Maka dari itu. Kami, Muslim Ahmadi, mencoba hidup sesuai dengan ajaran ini dan juga menginginkan seluruh dunia dapat hidup dengan damai dan harmonis dengan sesama manusia, terlepas dari kepercayaannya ataupun rasnya. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan hanya menunaikan hak Allah Ta'ala, akan tetapi juga harus menunaikan hak sesama manusia. Kita harus menunjukkan keadilan sejati dalam setiap segi kehidupan kita, karena dengan menjadi orang yang tidak adil, Anda telah menjauhkan diri Anda dari Tuhan. Dalam salah satu ayat Al-Quran mengajarkan kita bahwa jika kita harus memberikan kesaksian yang bertentangan dengan orang tua, diri sendiri, keluarga, atau orang yang kita sayangi, kita harus melakukannya. Kita akan dianggap sebagai Muslim sejati jika kita mempercayai Tuhan dan ajaran ini. Tidak ada waktu yang cukup untuk menjelaskan kepada Anda sekalian secara detail ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an akan tetapi secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa sebuah kesalahan menganggap Islam sebagai agama yang keras tentu saja gambaran Islam yang salah seperti ini telah dibuat oleh sebagian kecil dari muslim ekstremis saja. Akan tetapi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah beliau tidak pernah ada kesempatan di mana Muslim menginisiasi peperangan terlebih dahulu, akan tetapi umat Muslim mendedikasikan waktu mereka untuk melayani kemanusiaan dan menyebarkan ajaran Tuhan yang damai. Peperangan hanya diizinkan kepada umat Muslim. Ketika mereka dianiaya dan diusir dari rumah mereka sendiri di Mekah dan hijrah ke Madinah. Umat muslimlah yang diikuti dan diserang ketika menuju Madinah. Pada saat itulah mereka diizinkan untuk mempertahankan diri mereka. Al-Qur'an juga berfirman bahwa kami telah memberikan kepada kalian izin ini untuk melawan balik karena jika kalian tidak melakukannya maka, tidak ada tempat ibadah seperti gereja, sinagog, atau masjid, atau kuil yang akan aman dari pihak menyerang. Maka dari itu, dengan izin ini bukan hanya umat Islam dan masjid yang terlindungi dari kepunahan, akan tetapi agama lain pun dan tempat ibadah mereka pun menjadi aman. Muslim sejati tidak hanya diperintahkan untuk melindungi masjid, akan tetapi juga diperintahkan untuk melindungi tempat ibadah agama lain. Maka dari itu, Muslim sejati tidak pernah menyebabkan kerusakan pada tempat ibadah agama lain pada masa perang. Izin untuk melawan balik dalam peperangan hanya diperoleh dalam situasi di mana orang-orang dibuat melawan pemerintah dan menjadi ancaman bagi negara tersebut. Semua yang saya sampaikan kepada Anda hari ini adalah ajaran Islam sejati. Beberapa hari antara Anda mungkin tidak sependapat dengan saya dalam beberapa segi mengenai bagaimana sejarah telah disebutkan, bagaimana sejarah telah dengan salah ditunjukkan kepada kita oleh beberapa sejarawan atau orientalis yang tidak adil terhadap sejarah dan kenyataan. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah Muslim tidak pernah salah. <tuh> Tidak pernah menyebabkan kekacauan di tempat mereka berkuasa, akan tetapi ada situasi ketika mereka diperlakukan dengan cara yang sama oleh pemerintah non-Muslim, dan sejarah menunjukkan tanggapan mengenai fakta tersebut. Terlepas dari ini, saya ingin menyampaikan bahwa masjid ini telah dibangun untuk melayani sebagai tempat persaudaraan dan persatuan. Siapapun yang datang di sini, apakah itu Muslim ataupun non-Muslim, pintu masjid akan selalu terbuka bagi mereka. Masjid ini diberikan nama Masjid Baitur Rahman yaitu rumah Tuhan yang maha pemurah yang menunjukkan kebaikan kepada makhluknya tanpa persyaratan apapun. Kami yang telah membangun masjid ini akan memastikan bahwa kami akan tetap melayani dan menolong masyarakat di mana kami berada. Tetap melayani makhluk Allah, sehingga kami akan terus mendapatkan kasih sayang sebanyak mungkin dari Allah yang Maha Pemurah. Kemudian, saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada Anda sekalian yang menghadiri kegiatan ini. Saya berdoa semoga persatuan dan ikatan antara umat Muslim dan non-Muslim dalam jemaat ini akan semakin kuat. Terima kasih banyak.